Nama saya Muslim dari toko Masami, penjual kelom gelis PMKM Kota Tasikmalaya. Pembuatan kelom gelis dari kayu mahoni, terus dimal untuk dibuatkan kelom, nanti diperhalus dan juga ada yang langsung dibolong, ada juga yang diukir gitu kan. Kebanyakan yang memesan kelom gelis modelnya ukiran gitu, karena itu hasil tangan-tangan terampil anak-anak di Kota Tasikmalaya. Banyak terima kasih kepada DPP PDI Perjuangan dan juga kepada MPP yang telah peduli terhadap produk-produk UKM-UKM di seluruh Indonesia. Mereka